Okey, hari ni Ina dekat Mr. Dollar. Okey, Ina nak pergi cari barang yang semua RM2 sahaja. Ina tak nak cari yang RM5, Ina tak nak cari yang RM10. Ina nak cari semua barang yang RM2 sahaja. Jom teman Ina masuk kat dalam. Okey. Ambil 2 troli. Oh oh. 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 Ah. Okey, jom shopping. Eh, Sat. Pergi belakang sekali. Ni ah, buku-buku banyak RM2, guys. Mainan pun ada RM2. Okay, kita tengok-tengok apa lagi yang boleh beli. Okay, tanda warna biru. Tanda warna biru. Mana? Kita ambil pen ni satu. Okay. Ni, macam ni lah. Season ni macam dinosaur-dinosaur sikit. Mesti ada suka. Belilah satu. 2 barang. Krayon untuk Eric main. Boleh lah main-main kat rumah. RM2. 3 barang. Ambil ni satu lagi. RM2 juga ni. Ambil satu. Okey. 4 barang. Jom kita cari barang yang besar sikit untuk letak makanan. Ni apa benda ni? Cable organizer. Ni apa benda? Woo! What is this? Oh, candle. Candle. Scented candle. Interesting, but I don't want to buy. Ini juga ke? Hah? Ini RM2 juga ke? Sebab dia tulis sini RM2 kan? Betul tak? Tapi nak buat apa kan? Nak buat apa? Aduh. Okay, betai ni lah. 3 warna. Ko, Ina perlukan benda ni? Okay, 4 barang. 5 barang. Barang rambut, barang rambut, barang rambut. Weh, mana weh barang rambut? Terus lagi ke? Oh ni. Ada tak kat sini? Weh, besar kotak dia RM2. Banyak. Okay. Masih banyak harga RM2 kat sini. Okay guys. Okay. Tapi kali ni kita nak cari yang untuk getah rambut. Cawan. Allah, cominya. Ni nak isi apa? Air gula. Comel ni RM2. Tapi kenapa ada satu je? Aku pada beli tidak nak kena ada 2. Kenapa ada satu je? Paling tidak kena ada 2. Huh? Why only one? Oh, yang tu ada lagi satu. Yang tu ada lagi satu. Sekejap. Nak letak sos. Ini ni kurus. Ni gemuk. Ha, tu. Ada lagi satu. Jadilah 2. Sos cili, sos tomato. Cheddar. Comelnya. Comel. Apa kata kita tanam pokok? Kita tanam pokok cili. Ni hot cili. Cili merah. Kita try. Eh. Oh, 2 sekali. Okey. Serbuk pun cuci. RM2. Extra power katanya. Nak try lah. Mana tahu boleh hilangkan kotoran dekat baju Irene. Betul tak? Okey. Glass cleaner. Ambil satu lah. Besar ni. Okey. Jom. Okay, jom kita tengok barang-barang. Cantiknya. Pakai kat tudung lah lawa eh. Ni. Okay. Oh, ni lawa. Look at that. Sangat diperlukan. Ikat rambut Irene. Okay, cukup tak? Satu. Kita cari jajan sikit, lepas tu kita balik.
Jajan-jajan. RM2. Tengok kat sini jajan semua RM2. Okey, ada yang RM5 lah kat sini. Kebanyakan still ada sini RM2 lagi. Okey, korang. Rasa ni je lah kot. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 barang lah. 11 barang lebih kurang. Cukup lah tu. Jom. Jom balik. Nanti dah tunjuk korang apa barang yang nak beli. Korang dah nampak dah pun kat sini. Sini pun ada kit. RM10 korang. Haa. Buat tu. Murah. Ini tak apa lah. Kain. Sebut cuci. Biji cili. Getah rambut. Sisa. Sik rambut. Fan. Crayon. Another crayon. Botol. Botol kicap, botol sos, tak tahulah apa. Cable tie. Getah rambut. And then dengan pencuci tingkap. Oh, rubber band tu RM5 eh? RM5. Oh. Okey. Okey. So nak fill satu kat sini RM2.50. Dan ni gunting tu RM2.50 kurang. Okey. Tak apalah. Okey, jom. Balik. Okay, dah settle beli kat Mr. Dollar. So, Naina nak balik. Saya nak tunjuk korang barang-barang yang nak beli tadi. Sis, like macam cepat sangat. And then korang pun tak tahu like macam barang apa yang actually nak beli kan. So, Ina nak tunjuk korang. Nanti ada lain cakap, asal kejap sangat video tu Kak Na nak lama sikit. Okay, fine. Ina tambah lah. Okay. Ina akan tunjuk barang-barang yang nak beli dekat Mr. Dollar. Ah, gitu. Okay. Okay, so first item adalah yang ini. Yang ini adalah getah rambut, ya. Ina memerlukan getah rambut yang sangat banyak, ya. Untuk Irene. Okay, kalau korang tahu dia, rambut dia kan jenis kembang. Kasi Ina banyak, banyak kena guna getah untuk ikat rambut dia. Okay, kalau korang tahu semua harga Ina dah letak dekat waktu Ina bayar dia. So, Ina tak payah nak tunjuk harga dah. So, Ina bagi tahu korang yang dia punya, apa, kualiti macam mana. Okay, ni adalah getah rambut. Tapi Ina cakap korang, getah ni, dia jenis pakai buang tau. Dia bukan boleh pakai semula, okay. Sebab bila dia dah, kita dah ikat kat rambut kan, dia jadi macam terpusing-pusing macam tu. And then after that, dia bila buka, dia tak cantik macam ni. So dia jenis pakai buang, sebab tu orang jual sekali banyak-banyak macam ni. Okay, and then kan dia punya, nampak tak, dia tebal. Okay, yang ni Ina tak sure. Ina tak buka lagi dan Ina tak try lagi. Tapi Ina apa, sekarang ni memang Ina tengah guna balik lah sabun yang jenis serbuk ni. Sebab Ina tak tahulah, maybe sebab Ina banyak guna liquid baju tak bersih ke. Ina tak tahulah, sebab dulu memang kita orang guna yang ni, serbuk kan. Cuma je nama ni Ina tak pernah guna lagi, entah. Tapi dia ada cakap lah serbuk pencuci plus. So kalau maybe tak boleh nak cuci kotoran degil, korang boleh lah cuci like macam korang mentualah, stokin, benda-benda yang tak ada kotoran yang teruk lah. Ha. Janganlah cuci baju sekolah. Baju sekolah kan teruk. Baju-baju anak kan teruk. Ha. So jangan guna ni. So maybe ni boleh guna untuk jimatkan sabun. Korang boleh guna untuk cuci stokin, cuci tuala, cuci tu apa, kain buruk, lapik kaki, macam tu. Benda-benda yang macam tu. Then korang boleh guna yang ni lah. So jimat lah RM2 kan. Okay, and then yang ni, ini adalah bekas untuk Ina letak sos dengan sos tomato dengan sos cili. Okey, sebab apa? Kenapa Ina perlukan yang ni? Sebab bila letak kat dalam ding, bila letak kat atas tu, lawa je. Nanti Ina akan letak klip dekat sini. Macam mana kalau letak kat atas roti ke atas apa, nasi ke kan, dia lawa je macam tu. So sangat-sangat perlulah benda ni sebenarnya. And then Ina pun dah start beli yang sos cili dalam paket-paket, bukan by bottle lah. So dia murah sikit kan. And then tapi brand sama macam tu. So Ina beli dua, satu untuk sos cili, satu untuk sos tomato ataupun mayonis. Tengok macam mana. Okay,
Tapi kebanyakan mayonis memang dah ada bekam je. So Ina rasa tak perlulah pun. Okay. And then Ina cakap beli getah ni. Ini pun getah untuk rambut anak Ina juga. Dia tak pernah cukup kan getah ni. Okay, so Ina terpaksa beli banyak-banyak lah. So satu ni ada 2, 4, 6. 8, ada 8 kat sini. Okay, tapi ia ni actually RM2.50 satu. Okay, RM2.50. Okay, sebab RM2.50. Ah, macam tu. So, dia apa? Gunting ni pun actually RM2.50. So, RM2.50, RM5 harga dia. Macam tu. Okay. So, ia ni adalah gunting. Nak beli sebab tengok eh, depan dia macam tak tajam. So, semua eh, untuk Ariel. And then, dia punya bentuk macam dinosaur-dinosaur sikit. Ariel suka dinosaur. Ah, macam tu. So, ia nak beli ni. So, dia macam cantik lah untuk dinosaur-dinosaur. Macam tu kan. Ni nak juga beli ni. Ina tak tanam lagi. Okay. Ina baru nak setting up yang kat luar. Ini adalah biji cili. So RM2 kita dapat 2. So satu ni RM1. Dalam ni Ina tak tahu ada berapa seed. Terus biji cili lah. Ni biji cili. Nampak biji cili. Okay. Tu nampak biji cilinya. Fokus ini adalah glass cleaner. So kat rumah Ina ada banyak cermin. Ada banyak tingkap. Ada banyak sliding door. So Ina perlukan benda ni. Ni ada chemical free and kills 99.9 germs lah. Ada ni juga. Nampak? Ada boleh kill germs. Gitu. Okay. So banyak. Besar lah untuk harga RM2 ni. Besar sebenarnya. Besar kan? Okay. And then Ina juga beli pen ni. Ina tak ada pen. So Ina beli ni. So ni harga dia RM2 untuk 2. Ada warna hitam dengan warna biru. Okay. And then Ina juga ada beli crayon. Crayon tu Ina nak bagi anak Ina pakai. So Ina akan letak clip lah dekat sini. Yeah, pandai. Mana? Orange. Bak. Pandai je. Ni warna green. Kuat lah warna dia. Andai. Ya. Andai. Asyik. Okay. Adik main. Okay? Boleh? Okay. And then ada cepit rambut. Okay, ni cepit rambut ni bukan untuk anak Ina tapi untuk Ina. Ina nak pakai dekat tudung. Ina suka pakai cepit rambut kat tudung. Kalau ada event lah macam ada macam kenduri ke macam tu Ina pakai lah. So, Ina cara nak pakai begini. Ina letak kat sini. Macam tu. Okay, janganlah pakai tudung macam ni. Pakailah lawa-lawa. Okay, macam tu. Okay, so, biasa Ina letak kat sini lah. Tak menjadi pula. Okay. Biasa nak pakai macam ni. Kalau nak pakai shawl, Ina akan letak kat sini satu. Dekat sini satu macam tu. So cantik lah. Macam tu. So tak payah. Biasa Ina kan nak letak pin. So bila Ina ada this kind of clip, Ina tak ada lah. Tak payah lah letak pin dah. Lagilah cantik kan. Macam tu. Kitchen towel. Okay. Ina pernah beli towel macam ni. Tapi dia kecil. So ni besar sikit tau. Okay, ni besar dia. Okay, kenapa Ina ambil warna ni? Kalau warna ni kotor tak nampak. Sebab Ina suka warna cerah-cerah. Macam warna pink, warna turquoise kan. Dan lepas tu bila kita lap, dah tak okey. Dah tak cantik. Okay, so jom kita try guna this penyembur dengan this kain. Okay, tak. Ina ada cermin kat depan Ina ni je. Okay, so kita tengok. Okay. So kat depan Ina ada cermin. Okay, kalau nak on kan dia kena putar ni guys. Okay, dia ada ni stream. Ni ada off. Okay, yang tadi dekat tempat off ni. So, tak boleh lah. So, kita pergi kat tempat stream ni. So, kita sembuh. Okay, gitu. Okay. And then, kita cepat-cepat lap. Takut menitik. Boleh lah kain ni. Nampak tu? Nampak? Kain ni boleh, kain ni boleh. Kain ni maksudnya, dia tak ada habuk. Nampak tak? Dia tak ada habuk di situ. Okay, cun. Nampak tak dia tak tinggalkan habuk langsung? Clear kau. Okay. And then yang ni adalah cable tie. Okay, cable tie ni kegunaan dia untuk ikat-ikat benda tau. Okay. So, Ina akan tunjukkan korang satu item yang Ina akan ikat kat luar sikit lagi. Jadi, Ina akan tunjuk korang. Okay, so yang ni, Ina akan tunjuk terus lah. Ina buat korang terus, okay. So, yang ni, kalau korang benda ni pendek tak cukup panjang, korang kena tambah lah kat sini. Dia boleh dipanjangkan. Okay, ni dah jadi panjang lah. So, bolehlah ikat. Ina nak ada ikan. Ada benda nak ikat kat luar. Ada 14. 14 satu kali. Banyak. Okay, cable tie ni. Sekejap, Ina ambil gunting sekali. Okay, cable tie ni Ina nak ikat. Nampak tak? Di stand. Ina nak ikat dekat situ sebab dia asyik bergerak. So, Ina terpaksa mengikat di sini. Okay. So, kita ikat belah sini satu. Okay.
Masukkan kat situ. Senang je guna. Okey, ini korang ikat. Situ. So tak adalah dia gerak. Kalau tidak anak Ina asyik gerak-gerakkan ni, kan? So nanti dia tak ni, dia kempis bendanya, dia tak kembang. Potong yang terjulur tu, korang clearkan lah. Cantik-cantik. Ada yang tak rezeki nak guna, korang cari tali lah apa buat super susah-susah. Okey, kita ada cable tie. Senang. Okey, nampak tak? Kita ketatkan belah sana dengan belah sini. Okey, so belah sini nak letak kat bahagian sini. Kita guna cable tie ni juga. Even when my dog saw. Okey. Do you love me? Do you love mine? Macam tu ketatkan. Nampak tak? Dah ketat betul lah tu. Okey, dah tak gerak dah tu. Okey. So kita potong. Okey. Jangan biar terjun time macam ni, kita potong. Lagi dia kemas. Nampak tak? Dia takkan terbuka tau. Okey, dia takkan terbuka. So don't worry. Okey. Kita potong ni pula. Okey, dia tebal sikit so sebab tu susah nak potong. Okey, so dah siap. Okey, nampak tu dah siap. Okey, kan dah boleh kembang. So Ina lekat kat situ, Ina lekat kat sana supaya dia tak menguncup. Macam tu. Okey. So Ina rasa tu je video untuk hari ni. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. So Mr. Dollar yang nak pergi adalah Mr. Dollar dekat My Town. And kalau korang nak pergi, korang boleh pergi kat Mak Town. And thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And Ina hope can see you guys again my next video. Okay, bye.